Oke, kali ini kita akan coba menjawab soal UMUGM tahun 2016. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Jika X itu berada di antara 0 sampai pi per 2, dan 2 sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu sama dengan 34 per 25. Maka nilai tan X ini sama dengan berapa gitu kan? Yang ditanya, berapa nilai tan X? Jadi, karena nilai X itu berada di antara 0 sampai pi per 2, dia terletak di kuadran pertama gitu. Nilai di kuadran pertama ini bernilai positif semua. Nilai sinusnya positif, kosinusnya positif, dan tangennya juga positif. Jadi, otomatis nilai tangen ini bernilai positif gitu. Jadi, nilai si A ini salah gitu. Si B juga salah karena dia negatif. Oke, nah untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu rumus identitas trigonometri, yaitu gini, sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X ini sama dengan 1. Dari sini kita tahu dapat bahwa cos kuadrat X itu sama dengan apa? 1 dikurang sin kuadrat X. Oke, jadi cos kuadrat X ini kita ganti jadi 1 dikurang sin kuadrat X, oke? Jadi gini, 2 sin kuadrat X. Nah, cos kuadrat X ini kan sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Berarti kita tambah 1 dikurang sin kuadrat X, gitu kan? Sama dengan berapa? 34 per 25. 2 sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X jadi apa? Sin kuadrat X gitu kan. Sin kuadrat X ditambah 1 sama dengan 34 per 25 gitu. Oke. Jadi gini, sin kuadrat X sama dengan berapa? 34 per 25 dikurang 1. Jadi sin kuadrat X sama dengan 34 per 25 dikurang 25 per 25 kan. Dapatlah bahwa sin kuadrat X itu sama dengan berapa? 9 per 25 gitu kan. Oke. Nah, jadi sin X nya bernilai berapa? Plus minus 3 per 5 gitu kan. Nah, karena di kuadran pertama yang kita ambil itu apa? Yang positifnya aja. Jadi 3 per 5 gitu. Oke, kita bawa ke segitiga gitu. Di sini X-nya gitu. Sin depannya per miringnya gitu. Berarti berapa di sini gitu? Oke. Di sini sesuai dengan triple Pythagoras kita ketahui berarti nilai di sini sama dengan 4 gitu kan. Jadi dapatlah bahwa nilai tan X itu sama dengan apa? Depan per samping kan, jadi 3 per 4 gitu, 3 per 4, jadi jawabannya C. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain, oke? Terima kasih.